Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Anggraini Pramudiyati Di video kali ini, saya akan membuat tutorial amigurumi huruf J Seperti ini bentuknya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kita simak videonya selamat menonton langkah pertama buat slip knot lalu 10 ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 angka kedua 1 CH putar skip satu lubang kemudian buat 10 SC 1 2 Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. 10 Langkah ketiga 1 CH putar increase 8 SC 1 2 3 4 7 8 lalu in case di lubang yang terakhir 2 sc di lubang yang sama Kemudian langkah keempat 1 CH putar increase 10 SC 1 2 Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 9 10 lalu increase Langkah kelima, 1 CH, putar, increase, dua belas SC, satu, dua, tiga, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dua increase langkah keenam satu ch putar increase

langkah ke-7 1 ch putar increase 16 sc 18 Lalu increase Langkah ke-8 1 CH putar increase

Langkah ke sembilan, satu CH, putar, delapan SC, satu, dua, tiga, empat, lima,

Langkah sepuluh: satu, CH, putar di Grace. Tujuh, SC. Satu, dua, tiga, empat. 5 6 7 angka ke 10 sampai ke 27 1 CH putar kemudian 8 SC 1 2 2 3 4 5 6 7 8 Lanjutkan sampai di langkah ke 27 dengan cara yang sama 1 CH putar lalu 8 SC. Sudah sampai di baris ke-27. Lanjut baris ke-28. Buat 1 CH lalu putar 8 SC. 2 3 empat, lima, enam, tujuh, delapan, lalu tiga ch satu, dua, tiga. Slip stitch, lalu potong untuk langkah 29 di sini.

dua tiga empat ini benang sisa yang tadi sekalian diselipkan maju delapan sembilan sepuluh Bella Dua belas, tiga belas, empat belas. Langkah ke-30 sampai 32 Buat 1 CH lalu putar 14 SC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lanjutkan sampai di langkah ke-32. Selesai di baris ke-32, akhiri dengan slip stitch lalu potong. lanjut di langkah ke 33 jadi ini yang dari depan kemudian sini skip 2 1 2 di sini buat 1 ch kemudian buat decrease jadi ambil yang pertamanya sama dengan lubang ch decrease kemudian 8 sc satu dua tiga empat lima enam tujuh 8 Baris ke-34 1 CH putar 7 SC 1 2 3 4 kemudian decrease Langkah ke-35 1 CH putar kemudian 8 SC 1 2 3 4 5 6 7 8 Akhiri dengan slip stitch lalu potong. Selesai buat dua kali, siapkan dakron, kemudian gabungkan dengan membuat sc berkeliling. Saya mulai dari sini. Dari sini, sebelum membuat SC berkeliling, boleh dirapihkan sisa-sisa benangnya, diselip-selipkan, atau biarkan saja. sampai di sini masukkan dakron lalu lanjutkan sampai di ujung sini Sampai di sini, masukkan dakron lagi, kemudian selesaikan membuat SC, akhiri dengan slip stitch. Di SC yang pertama dibuat. kemudian potong dan rapikan sisa benang sudah selesai jadi seperti ini hasilnya amigurumi huruf J semoga kalian suka dengan video saya dan mudah untuk mempraktekannya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh